Kita lihat dalam beberapa tahun yang lepas ini, pentadbir tidak mempunyai kuasa menegur ataupun menentang apabila disuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang negara. Kita dapati ramai dari anggota pentadbir mungkin kerana takut, mungkin kerana disogok, telah lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang merugikan negara. Sekarang ini kita menghadapi masalah penyelesaian hutang yang sudah meningkat kepada trilion ringgit. Ini tidak pernah dilakukan oleh kita. Dahulu kalau kita ada hutang jumlahnya tidak lebih daripada 300 bilion ringgit, tetapi sekarang sudah meningkat lebih daripada 1 trilion ringgit. Kita akan lihat, perlihatkan perubahan-perubahan, tetapi perubahan-perubahan ini akan dilakukan hanya setelah dikaji dengan mendalam akan keperluan perubahan-perubahan ini. Saya tidak boleh jelaskan apa dianya perubahan yang akan dilakukan kerana di waktu ini kita belum dapat maklumat yang cukup untuk membuat perubahan kepada ke arah yang baru. Namun kita yakin dengan ilmu pengetahuan yang ada pada pentadbir sendiri dan juga kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat, saya yakin kita boleh buat perubahan dengan tidak meningkatkan kos pentadbiran negara.